Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel ini, teman-teman ya. Sore ini saya lagi ada di Pantai Seraya. Ini lokasinya ini di dekat Auri, teman-teman. Auri. Ya, di sampingnya bandara sih. Tuh. Sebelah bandara tuh pagar bandara itu, teman-teman ya. Lokasinya ya pas di sampingnya bandara soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke dalam ya. Itu pantainya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah mampir di channel saya, channel ini Nak Balikpapan. Terima kasih sudah mampir, tonton sampai selesai ya. Oke. Pantai Seraya teman-teman. Banyak kapal nelayan teman-teman ya. Lumayan banyak parkir teman-teman. Cuman sayang teman-teman ya, pantainya agak kotor ya. Mungkin ini sampah-sampah yang terbawa dari laut, tapi nggak tahu sih. Sebelah sana itu Bandara Sepinggan, teman-teman. Coba matanya ini bersih, woi mantep ini. Bisa jadi tempat alternatif buat warga Balikpapan lepas liburan teman-teman ya.
lokasi pantainya sebelahnya Aurin ya. Sebelah Aurin, teman-teman. Sayangnya kotor sih ya. Mana kan? Lihat yang putus itu loh. Ya putus ya, kena aneh ya. Jangan lupa untuk di subscribe teman-teman ya. Ditonton sampai selesai teman-teman. Ya karena pasang, karena lautnya pasang kan. Putus teman-teman itunya, apa namanya, bukan jembatan sih. Mana itu? Jalan bu, ada di sana. Ya, ada jalan. Ada jalan. Ya, mudah-mudahan kedepannya pantainya ini bisa nih ya, jadi lebih baik lagi teman-teman, biar warga Balikpapan nggak susah-susah cari
tempat wisata yang murah meriah, teman-teman ya. Saya kan kalau apa istilahnya tuh, kalau tempatnya bagus tapi kotor ya enggak ini juga. Ya mudah-mudahnya bisa lebih baik lagi ya. Bisa bersih, rapi gitu loh. Oke teman-teman ya. Terima kasih yang sudah lihat video ini. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya, channel ini nah Balikpapan. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Dan jangan juga lupa di subscribe, di klik tombol loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.